teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan mamanya Yusif. Hari ini aku lagi ada di tengah-tengah jalan mau menuju rumah teman saya. Dan nah teman-teman, aku udah nyampe di rumah si masya Allah wanita yang dinikahi sama orang Arab Saudi, jutawan Arab Saudi ya masya Allah. Ini dia apartemennya dia. Sekarang aku udah masuk. Ini pintu masuknya teman-teman. Ini rumahnya dia, masya Allah, tebarko dia di atas. Saya sekarang aku masuk di sini. Dari sini masuk. Aku bawa bekal karena Bismillah. Ayo bina teman-teman. Kita munjuk. Ini duk ada isim Farida ada. Ada? Iya. هذا تعال الثاني ثاني واحد شوف هذا مكتوب فريد هذا ايوه نunggu teman-teman. Nah teman-teman, aku udah nyampe di rumah Tete Papa Hasan Family. Masya Allah, di sini ada Asma TKW Arab Saudi. Masya Allah, dan ada Fitria Denafa. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada si Dede. Dan ada Zainal Nafisa. Jangan lupa mampir di channelnya Zainal Nafisa. Masya Allah. Iya, ini sahabat ya, udah nyampe Mama Yusif. Iya. Mama Yusif di channelnya Mama Yusif. Ini Asma karena maaf ya buru-buru karena ada janji lagi. Ini ditunggu katanya. Ini cuma sebentar ya. Maaf semuanya, ada Mbak Fitria, ada Zainal Nafisa di sini. Soalnya saya buru-buru. Majikan jam 7 harus di majikan. Harus ada di majikan jam 7. Jadinya maaf buat Mama Yusif, buat subscriber dari Mama Yusif, mohon maaf Asma tidak bisa lama karena ditunggu majikan. Ini alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Nanti jumpa lagi ya Kak Asma. Iya, insyaallah di lain waktu, di lain video, di next video selanjutnya insyaallah Asma ketemu lagi di sini, bisa ngumpul lagi bareng-bareng. Mudah-mudahan kita selalu sehat, silaturahminya tambah erat, selalu kompak, saling support gitu. Soalnya sahabat maaf seribu maaf karena Asma ini tidak ada waktu lama, tidak ada waktu banyak gitu. Namanya juga Asma kerja, sudah ittifaq sama majikan. Ya terima kasih ya. Pokoknya jangan lupa subscriber dari Mama Yusif mampir di channelnya Asma TKW Arab Saudi. Dan begitu juga subscriber dari Asma TKW Arab Saudi mampir di channelnya Mama Yusif. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Asma. Karena saya ini mau pulang. Iya. Ayo Mbak Fit ya. Ya ayo. Nah sekarang masya Allah ada Farid. Farid. Jangan lupa lihat, dukung terus channel saya. Family. Masya Allah, ini namanya. Di sini juga ada Yusif. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ada siapa ya? Ahmad. Siapa? Nawaf Ahmad. Nawaf Ahmad, masya Allah, namanya bagus juga ya, masya Allah. Nawaf anaknya siapa, masya Allah? Fitri Denafa. Fitri Denafa. Kalau si Farid, anaknya siapa? Ayo. Papa Hasan Family, masya Allah. Mama Yusif. Yusif anaknya siapa? Yusif. Yusif anaknya Mama Yusif, masya Allah. Majikan si channel ini ya teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Nah ini ada Farid, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, bisa kumpul bareng di rumah Farid ya, masya Allah. Farid sekarang kelas berapa sayang? 2 SD. 2 SD, masya Allah. Sekolahnya di mana sayang? International. International school, masya Allah. Pinter nggak Farid jadi sekolahnya? Masya Allah, pinter dong pasti ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang aku sama Farid. Masya Allah, anak jutawan Arab Saudi nih. Ternyata ganteng banget ya. Anak plesteran nih berdua-duanya, masya Allah, tabarakallah. Anak aku nyium si Farid. Farid ke diabaikan tuh lagi main game, masya Allah. HP aku. HP siapa? HP itu HP si Nawaf. Nggak apa-apa main bareng-bareng ya sayang, masya Allah. Nah Farid ternyata ganteng juga ya, masya Allah. Farid tengok di kamera dong. Nah
Masya Allah. Nah, ini Farid namanya. Farid. Dari Ibu Jutawan Arab Saudi ya ini. Masya Allah, tabarakallah. Farid, gimana Farid? Baik. Kamu senang? Iya. Masya Allah. Nah, teman-teman, mereka biarkan pada main dulu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini anaknya teman aku dari Jutawan Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Ini rumahnya juga. Kamu umurnya berapa, sayang, Nov? 3 tahun. 3 tahun? Masya Allah. 3 tahun. Pinter ya. Mamanya namanya siapa tadi bilang? Fitria Denava. Fitria Denava. Bapaknya siapa namanya? Bapak Michel Official. Masya Allah. Denava Official kata si Faridnya tuh. Iya, karena dia. Masya Allah, Farid. Ome, saya tuh tar videoku. Taip. Nah ini tadi Farid, masya Allah videonya tersiar ya di itu ya. Masya Allah, lagi trending ini si anak Jutawan Arab Saudi ini. Masya Allah, tabarakallah, lagi trending ya Farid ya. Moga-moga trendingnya di Mama Papa Hasan juga ya sayang. Iya. Amin. Nah di sini ada Nafisah Denava. Zainal Nafisah. Iya, monggo silakan ya. Dengan channelnya Mama Yusif. Mama Yusif, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelnya Mama Yusif nambah menggelegar. Amin. Seperti Atta Gledek. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Fitri Denava. Ya, di sini juga ada nih tuan rumahnya Fafa Hasan Family. Masya Allah. Kita aku memang lagi silaturahmi bersama Kang Alman, Kang Irlan, semua. Ada Zainal Nafisah juga. Tadi Masya juga ada Asmati Kawi Arab Saudi. Masya Allah. Oh, jadi udah 2000? 2000. Ngomong-ngomong kita perhatikan kan apa? Jadi alay. Nah, teman-teman, aku lagi ada di pawon atau di dapur si teman saya, Papa Hasan. Masya Allah. Nah, ini dia si Teteh. Assalamualaikum, apa kabar para subscriber Mama Yusif? Jumpa lagi dengan saya ya, Umu Yusif. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Pokoknya jangan lupa mampir di channel saya, Papa Hasan Family. Masya Allah, sekarang kita mengikuti Teteh ya, lagi kegiatan di dapur ya. Mau lihat lagi apa? Saya lagi menu ayam. Menu ayam, mau bikin apa Teteh? Mau nambah, masak. Masak apa? Masak bumbu. Bumbu merah. Masya Allah. Nanti mau digoreng ini ayamnya, terus dikasih bumbu. Masya Allah. Mau dibuat ada tamu. Buat tamu spesial ya. Spesial. Karena di sini juga Mama Yusuf kan bawa ini. Jengkol kesukaan mamanya Yusuf. Jadi biar ada temannya. Iya, teman jengkol. Iya, Masya Allah. Ayamnya digoreng. Digoreng-goreng serang. Sereng-sereng kayak gitu sampai dia. Nah, ini sekarang mau nasi karena udah ada. Jadi saya nanti sekitar jam 9 atau jam 10 saya keluarin lagi biar makan bareng. Masya Allah. Sekarang masih jam 7:30 ya. Iya. Jam 7 lewat 4. Masih jam 7 lewat sih ya. Iya, Masya Allah. Nasi udah siap itu yang tadi. Terus ini ada sup juga. Ini ada sup juga. Masya Allah, sup buntut ini? Sup kikil. Mana itu es cendolnya? Es cendolnya sini mau dibuat ini? Iya, aku pengen banget. Aku pengen es cendol. Aku suka banget teman-teman dengan yang namanya es cendol. Allah, dibuatin sama Papa Hasan Family. Masya Allah, dibuatin sama Janda. Janda yang lagi viral yang itu. Lagi viral, suka makan cendol jandanya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Wow. Masya Allah, laris manis kayaknya cendol saya hari ini. Masya Allah. Yang mau beli cendol bisa langsung pesan ya ke saya. Masa jom. Jutawan Teteh Fafa Hasan Family. Aku dibuatin maksudnya si es cendol sama. Ini karena kebanyakan ya. Kamu gak boleh makan banyak-banyak. Takut tambah kurus. Tambah gendut.
Alhamdulillah. Bukan gitu, ini cuma susah naruh gulanya kalau banyak-banyak. Aku alhamdulillah dibuatin es cendol sama si cewek jutawan Arab Saudi, masya Allah, tabarakallah. Ini bukan cewek, udah janda saya. Janda, janda. Ya sama aja cewek janda ya. Tuh. Nah, esnya ada nggak teh? Mau es. Iya dong. Jadi kalau mau es harus diambil lagi. Harus ada esnya. Ini lagi kalau mau es. Maklumin ya teman-teman. Maklum sahabat ya, pikirannya iya. lagi flu. Slow. A flu pikirannya. Tapi ini nggak bakal kebuang ini, aku akan minum semua dua-duanya. Ini aku minum semua. Ini apa teh? Ini apa yang merah nih? Ini cabe. Ya masya Allah, tabarakallah. Itu saya dikasih bibi saya, walaupun saya nggak makan cabe banyak, cuma dikasih sama bibi saya. Jadi saya ya udah taruh di situ. Pas kemarin ada tamu, masya Allah, dikeluarin. Nah udah. Makasih Tete, ya Allah, baik banget, bener-bener ya ini. Tete Fahasan ini teman-teman satu-satunya mamanya Yusuf yang ada di Saudi. Ini saya nggak ada lagi teman-teman, temannya cuma di sini aja opek-opeknya ya. Opek-opeknya kalau bahasa Jawa yang opek-opeknya nih. Ditemani sama Yusuf juga. Makasih Teteh banyak, ya Allah, baik banget tuh dibuatin es cendol. Aku mau menikmati dulu ya teman-teman. Nah, nikmati aja dulu ya. Karena di sini udah tinggal dikit lagi. Udah itu apa namanya? Minum bareng yuk. Ini. Iya, sama aku. Saking setianya sahabat ya. Iya. Jadi, minum bareng. Iya. Kebetulan saya tadi udah makan. Aku kok pakai ini ya? Ini kan biar nggak masuk ke video. Enggak, nanti aku enggak akan aku lihat terus. Gimana? Mantap. Mantap, bener-bener bisa, teman. Bisa langsung pesan ya, 16 real. 16 real katanya teman-teman yang mau. Ya mau monggo ya, 16 real. Bener ini enak banget, sumpah. Kayak di, kalau kalian yang ada di Indramayu pasti dong Pasar Karangampel ya. Jangan, ini saya nggak endorse ya ke kamu ya. Enggak, demi Allah, enak kayak di Pasar Karangampel. Yang orang Indramayu, yang dari Indramayu pasti tahu dong Pasar Karangampel ya. Ini kayak es cendol abang-abang yang di pinggir jalan yang ada di Karangampel gitu Teteh. Bener, ini mantep banget, bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kalau ibu-ibu mah pinter semua ya tentang Ini akan aku habisin. Ini tadi malam aku udah pesen sama Teteh ya, sisain buat Mama Yusif. Ini demi Allah aku bilang sama dia ya Teteh ya, Yusif, duduk. Jerep jerep habibi. Anak? Iya, tar gerak. Iya, ente jerep. Tar habibi. Enggak suka biasanya kayak Farid kayak gitu. Dia itu lagi enggak enak katanya, mana si Faridnya pengen ketemu, pengen main sama si Farid. Barnya enggak nongol-nongol katanya. Farid bar lah, Bibi. Farid bar lah. Kok enggak ngomong itu? Farid bar lah di situ. Iya, ruh bar lah situ. Sama siapa? Sama anaknya Mbak Fim. Nah teman-teman, aku mau menikmati es cendol dulu sama si Teteh Fafa Hasan family. Nah, aku lagi ada di kamarnya si Farid. Masya Allah, tabarakallah. Farid, mau tidur sayang? Tidak. Mau tidur? Tidak. Aku lagi ada di kamarnya Farid. Masya Allah. Nah teman-teman, habis makan es cendol, sekarang si wanita yang masya Allah jutawan lagi lagi ngudek-ngudek nasi tuh. Cara makan, mau makan katanya, dan di sini masya Allah sambil goreng si ayam ya, masya Allah tebarka. Itu mau dibuat apa Teteh ayamnya? Itu iya, nanti bumbu Bali kata orang Madura. Oh, bumbu Bali, aku ini belum nyoba loh, sama telur. Padahal teman-teman, aku ini ngevlognya masak-masak terus gitu di rumah ya. Tapi aku belum nyoba masak bumbu Bali gitu. Masya Allah, bumbunya udah jahis. Oh, udah jahis. Tapi iya, kan mau nyicip, maksudnya mau ngerasain gitu ya. Iya. Masakannya. Iya, masya Allah. Iya. Nah, kita kepoin tadi kan udah pernah kepoin tempat kerjanya ya. Sekarang kita kepoin dapurnya. Nah, kepoin tempat si Fafa Hasan masak ya. Nah, masya Allah, tabarakallah.
di sini lagi goreng ayam dan di sini ada telur. Ini buat apa telur teh? Oh, dicampur. Boleh dong kepo. Nah, ini apa? Acar kayaknya ya. Masya Allah, tibarakallah, rahmanirrahim. Masya Allah, tibarakallah. Nah, teman-teman, sekarang akhirin dulu video Mama Yusif. Jangan lupa teman-teman dikasih like dan subscribe dan di-share ya. Kalau video saya ada yang salah, mau dimaafin ya. Maklumin bahasa Mama Yusif berpecah-pecah kayak enggak karuan gitu ya. Dan aku bersama Papa Hasan sedang ngocekin telur. Dan terima kasih teman-teman. Masalamah.